Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel. Hai sedulur-sedulur, terima kasih ya yang sudah klik video ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Bagi kalian yang baru mampir pertama kali, mohon didukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Oh ya sedulur-sedulur Iva, kali ini aku mau ngajak kalian semua buat nge-review snack kekinian ya, yang pedes-pedes gitu, yang kriuk-kriuk gitu. Apa sedulur-sedulur semua sudah tahu? Coba tebak. Bukan. Nah, ini dia. Aku udah siapkan di sini. Sekarang kita review bareng-bareng ya. Snack bon cabe. Ini makaroni bon cabe crispy. Snack bon cabe makaroni crispy level 10. Katanya sih pedes banget. Dan snack ini udah halal ya. Untuk segini harganya sekitaran kalau di warung berapa ya? Kalian komentar ya, karena ini bukan dapat dari beli, dapat dikasih ya, jadi nggak tahu harganya. Mungkin sekitar 5.000 atau berapa? Kalian yang udah pernah beli mungkin nggak tahu ya harganya. Aku terus terang belum ngerti harganya berapa. Ini ada level 10. Ini juga ada level 15 ya, sama ya, makaroni crispy. Cuma beda di level aja, yang ini 10, yang ini 15, dan tadi ada juga level 30, tapi udah out. Nah, sekarang katanya kan pedes banget nih, katanya pedes banget. Dan untuk rasa, ini beda nggak sih makroninya? Antara ini dan ini, perbedaannya mungkin hanya di pedas ya, lebih pedas ini mungkin, yang level 15. Untuk makroninya mungkin sama ya jenisnya ya. Nah, mengantisipasi kepedasan, aku juga udah siapin minum ya. Udah siapin minum. Sekarang kita buka dulu ya sedulur. Ternyata susah. Kayak susah ya dibuka. Untungnya sebelah sini itu ada gunting. Oh iya Fahid. Di luar juga hujan ya, jadi cocok banget ya ngemil pedes-pedes ya. Nah, ini juga kita buka. Tampilannya seperti ini ya setelah dibuka. Ini level 10-nya. Ini yang level 10-nya. Level 10-nya ini ya. Kelihatan ya seperti ini. Dia makroninya lebih putih gitu. Kalau yang level 15 itu, ini level 15, tampilannya lebih merah. Tapi untuk makroninya beda ya. Ini agak beling-beling gitu. Kalau ini enggak. Nah, sekarang kita cobain. Di luar tuh hujan ya, berarti cocok banget nih ngemil yang pedes-pedes plus minum yang seger-seger. Ini dingin ya dari kulkas. Biar lebih kelihatan ya, aku mau taruh di piring kecil. Wow, isinya segini ya. Mungkin harganya enggak sampai kali ya 5.000. Pas 1.000 ya mungkin. Nih, ini segini ya. Nah, ini yang level 15. Ini yang level 10, tuang. Seperti ini tampilannya ya, jadi lebih terang ya warnanya ketimbang yang level 15. Nah, ini yang level 10, ini yang level 15. Yuk, nggak usah lama-lama lagi, kita cicipin aja langsung. Aku mau pakai sarung plastik ya, pakai plastik ini karena ini pedes, takutnya nanti lupa apa. Ini sebenarnya aku tuh punya sarung tangan plastik, tapi nggak mau udah jadi pakai yang paling praktis, pakai plastik 2 kg 0,3. Sekarang aku mau cobain, apa kalian dulu? Nih, ayo. Oke, aku wakilin ya. Di luar hujan jadi berisik banget ya. Nah, untuk ini enak rasanya. Tadi pas gigit makan itu, kalian jangan gagal fokus, tanganku udah megang air udah kepedesan. Enggak sih, emang pedes tapi enggak pedes yang gimana banget. Dan ini kerasa pedesnya itu setelah habis ya. Tadi pas makan bukunya itu rasanya tuh pedes, pedes tapi manis gitu. Pedes manis mungkin ya, balado pedas manis mungkin.
Ini yang ini yang F10 menurut aku kurang pedas, buat pecinta pedas kurang pedas. Nah sekarang aku mau cobain yang level 15. Maaf sedulur, sedulur Riva. Rasanya lebih pedas dari ini. Sampai langsung dia pas digigit kek di dalam mulut itu langsung dia nyegrak ke hidung ya. Tapi ini tuh pedasnya benar-benar yang pedas ya, tanpa ampun ya. Jadi dia tuh pedasnya yang enggak, kalau ini kan pedasnya ada manis-manisnya gitu. Kalau ini tuh pedasnya dia langsung nyengat gitu, langsung nyengat di dalam gitu. Langsung terasa pas dimakan tuh langsung terasa pedasnya gitu. Tapi kalau ini dia dimakan itu pedasnya belakangan gitu. Dan lebih identik dengan manisnya dulu gitu, manis gurih. Gitu. Jadi pedasnya emang benar-benar belakangan gitu. Kalau yang ini lebih hot ya, lebih mungkin karena levelnya lebih tinggi. Dia pedasnya langsung dan gak ada ampun, gak ada manis-manis gurihnya. Dia rasanya cuma pedes aja gitu. Dan untuk makaroninya sendiri itu lebih enak yang ini. Pedesan. Tak minum dulu ya, sedulur. Maaf. Pedes, pedes, pedes. Benar-benar pedes. Sekarang aku mau lanjutin makan yang ini. Lebih suka yang ini. Sorry, mau. Oke sedulur-sedulur Iva, aku mau lanjutin makan ini ya, meal ini ya. Video kali ini sampai di sini aja. Terima kasih sudah like, komen, dan subscribe-nya. Bagi kalian yang belum subscribe, please subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga kalian aktifkan tombol notifikasinya biar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Bye-bye.